Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uti semuanya. Kali ini aku mau nge-review produk dari Batricia, atau sering dipanggil dengan Batris. Siapa itu Batricia atau Batris? Jadi, ini adalah produk herbal yang dikembangkan oleh herbalis Fatima Azahra mulai tahun 2010 hingga saat ini. Jadi ini benar-benar produk dari Indonesia. Batris ini mengeluarkan berbagai varian atau berbagai jenis produk, yaitu dari sampo, body wash, facial wash, lulur, body lotion, body care, kosmetik, serum, sabun, dan lain-lain. Yang di sini yang aku punya ada 3 produk, yaitu dari obat-obatannya, dari body lotion, dari kosmetik, sampai dengan untuk perawatan rambutnya. Oke, langsung saja kita ke perawatan rambut. Ini dia rangkaian perawatan rambut dari Batris. Di sini aku cuma punya 2, yaitu dari hair treatment dan hair tonic. Tentu saja di sini gunanya beda ya. Jadi yang di sini Batris hair treatment ini bentuknya kayak minyak gitu ya. Jadi ini tuh minyak rambut. Ini tuh diolesin hanya di bagian batang-batang rambutnya aja. Ini tentu saja komposisinya mengandung minyak-minyak, semuanya dari minyak zaitun, minyak kemiri, PCO, dan lain-lain. Ini aman karena ini herbal dan ini dijamin halal. Selanjutnya dari hair tonic. Hair tonic ini kalau yang tadi itu kan untuk perawatan rambutnya seperti minyak rambut. Kalau ini cenderung ke perawatan kulit kepalanya. Oke. Jadi ini tuh mengandung ginseng. Nah, langsung aja kita baca karena saya memang juga belum paham. Perawatan untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut mengandung ekstrak ginseng dan vitamin B5 yang dapat membantu merawat kekuatan akar rambut. Jadi kalau yang tadi ini untuk rambutnya, batang rambutnya, dan kalau yang ini untuk perawatan kulit kepalanya. Oke. Jadi rambut kita dari akar-akarnya bisa sehat ya, karena 2 rangkaian produk dari Batris ini. Yang selanjutnya krim siang malam dan berbagai rangkaian produk Batris untuk kulit wajah. Oke, di sini aku punya sabun cuci mukanya, krim siang malam, serum, toner, dan cleanser. Pertama-tama, jadi yang sering aku lakuin setiap hari adalah memakai cleanser sebelum cuci muka. Karena ini sangat membantu banget mengangkat kotoran dari muka kita sebelum kita pakai sabun. Dan selanjutnya, ini cleanser ini dipakainya ya samalah seperti memakai cleanser pada umumnya. Kita ratakan di wajah kita dan kita usap dengan kapas atau tisu. Dan setelah pakai cleanser, aku pakai sabun cuci muka. Jadi sabun cuci muka ini dari Batris punya banyak varian, ada 13 kalau nggak salah, yaitu dari varian sabun strawberry, green tea, alpukat, susu, pokoknya banyak banget, ada 13. Dan di sini aku pakai sabun yang susu karena yang aku review ini adalah produk untuk rangkaian muka yang berjerawat atau beruntusan, jerawatnya kecil-kecil gitu. Oke. Ini sabunnya, cara pakainya ya seperti pada umumnya. Sabun ini harganya
27, 25 sampai 30 ribuan lah. Nih, segini. Oke, selanjutnya setelah aku pakai sabun, aku pakai tunernya. Tuner ini punya banyak varian juga. Kalau nggak salah ada, nggak banyak deh, cuma ada dua. Ada yang normal coffee sama Acne coffee. Jadi ini yang aku punya adalah normal coffee. Ini harganya sekitar 60 ribuan. Itu pun kalau member deh kayaknya. Nih, normal coffee. Pak, cara pakai tonernya ya. Pada umumnya pakai toner lah ya. Kalian para kaum hawa pasti tahu cara pakai toner gimana. Tanpa berlama-lama, setelah itu aku menggunakan serum. Serum acne nih. Oh iya, asal kalian tahu, ini bukan pembohongan publik ya, tapi memang wadahnya itu seperti ini. Jadi di sini tuh kosong. Serumnya itu cuman dari sini sampai sini. Ini nggak apa-apa sih ya, menurut aku ini bukan pembohongan. Wadahnya kenapa kayak gini? Karena serum itu kan normalnya memang wadahnya kecil. Ini bisa segede ini, tapi isinya tetap kecil. Nggak apa-apa, menurutku ini membantu banget karena rangkaian yang sering cewek-cewek lupakan itu adalah serum, karena dia wadahnya pasti kecil, pasti tertinggal, dan lain-lain. Oke, ada krim siang malamnya. Ini untuk muka yang beruntusan, aku pakai ini. Jadi ini ada eksklusif normal day cream dan eksklusif normal night cream. Seperti pada umumnya juga, pakai krim siang dan malam. Oke. Dan yang selanjutnya ada kosmetik dari Batrice. Di sini ada BB cream, lip gel, dan bedak tabur dari Batrice. Oke, langsung saja kita ke bedak taburnya dari Batrice. Ini cocok banget lah buat muka-muka kayak aku yang jerawatannya beruntusan gitu, karena ini ringan banget. Asli, ini enak. Ini rekomendasi juga sih. Ini rekomendasi ter. Nih, ini ada BP pomnya. Silahkan dilihat. Selanjutnya ada lip gel. Lip gel ini seperti pada umumnya kita pakai lip balm. Cuman ini ada kegunaan lain selain melembabkan bibir. Ini juga menyehatkan bibir yang gelap supaya agak kelihatan merona sih dikit-dikit kalau kita telaten pakai ini, insya Allah bibir kita yang gelap akan sedikit mendingan lah warnanya. Itu deh. Oke, yang selanjutnya ada lip cream dari Batrice. Ini the best banget warnanya, maaf udah mau habis. Warnanya seperti ini. Nih, aku bukain aja biar nggak penasaran kalian. Adalah warna favoritku dari semua merek. Pasti aku pakai warnanya seperti ini. Kebetulan Batrice ini cuma punya dua warna, yang satu agak pink-pink keunguan gitu, dan yang satu nude seperti ini. Yang selanjutnya BB cream dari Batrice. Ini kayaknya packaging box dari Batrice yang paling bagus sih ya, menurutku yang paling cantik, karena yang lainnya cuman kayak disegel, apa ya itu, kayak disegel plastik gitu. Dan kalau yang ini tuh udah diwadahin box, dan dalamnya seperti ini juga, cantik banget. Oh ya, informasi penting ini, selain BB cream, ini juga plus sunscreen juga ya. Jadi ini SPF-nya 35 plus plus.
Ini seperti ini. Which. Wow, tumpah. Oke. Ketiga dari batris ada rangkaian untuk kulit badan dari body lotion dan Vaseline. Di sini body lotionnya kita baca aja ya terangannya karena aku juga belum paham ini. Please. Body lotion yang mengandung ekstrak green tea, VCO, dan vitamin E dapat membantu menjaga kesehatan kulit sehingga kulit tampak lebih bersih, lembut, harum, dan terasa halus. Oh ya, ini informasi buat kalian-kalian kaum hawa yang suka wudhu ya. Ini rekomendasi banget karena ini nanti di kulit itu kering. Maksudnya kalau buat wudhu itu enggak kayak licin gitu loh. Jadi ini enak banget buat kalian yang sering berwudhu. Dan selanjutnya ada batris Vaseline. Vaseline dari batris. Jadi ini kegunaannya juga sama seperti Vaseline yang seperti ini. Jadi ini tuh buat kaki, tangan yang terasa kering, pecah-pecah, bisa diobatin dengan ini. Ini buat obat dan perawatan juga, bisa dipakai setiap hari. Selanjutnya ada obat-obatan dari batris. Di sini ada Batricia Feminim. Ya, taulah dari tulisannya, kalian bisa tahu. Ini semacam obat buat kewanitaan. Nanti kalian bisa baca di sini nih terangannya. Nah, langsung saja lanjut ke haha. Buat kalian yang badannya sedikit kurang slim. Jadi, kalian bisa minum ini Slimming Herb dari Batris. Nih, seperti ini. Kapsul warnanya hijau, tentu saja halal. Sekian video dari aku. Ini dia adalah rangkaian produk dari Batris. Semoga bermanfaat dan semoga kalian segera beli produk dari Batris di sosial media yang tertera di kolom bawah, di bawah ini. Oke. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum.